Hasan al-Basri. Sebagian ulama menisbatkan hadis ini, perihal ini kepada hadis Nabi SAW. Tapi yang mu'tamad dalam ilmu hadis ini bukannya hadis Nabi, tapi ini adalah asar mauduf kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau berkata, yahki anillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seakan-akan Allah bilang begini, al-ikhlasu sirrun min asrari istaudatu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia kata Allah taala. Enggak sembarang aku beri rahasiaku kepada siapa aja, enggak. Aku hanya meletakkan rahasiaku itu di dalam hati sanubari hamba yang aku cintai. Maka beruntunglah mereka orang yang mempunyai sifat keikhlasan, karena telah diberi rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perihal ikhlas ini. La tahtammu likilla bil amal wa tahtammu bil qabul. Jangan kalian perhatikan nominal berapa. Jangan perhatikan kuantitas, tapi perhatikanlah al-gabul. Terima enggak amal ini? Jadi jangan ditanya berapa, enggak, tapi tanyalah apakah diterima atau tidak. Karena baginda bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, akhlisil amala yujzika minhul kadir. Ikhlaslah engkau dalam beramal wahai Mu'adz, maka cukup bagimu amal yang sedikit. Tapi ikhlas di dalamnya. Gitu ya Pak. Kan kita baca di surat Tabarak. Dia belum ayyukum ahsan. Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang banyak, bukan yang bagus amalnya. Bagaimana kualitas amalnya? Gitu ya. Kalau amal Allah Ta'ala sudah terima, karena keikhlasan hamba itu Allah akan terima amalnya, maka cukup walaupun sedikit. Tapi kalau dia enggak ikhlas, amalnya enggak diterima oleh Allah Ta'ala, maka apa faedahnya walaupun amal itu banyak? Pemahaman yang indah dari seorang ulama di Hadramaut ada namanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah, ini beliau luar biasa. Ini dalam apa namanya? Pas lagi Ramadan kan sekarang kita ya, beliau berkata begini, subhanallah, di tiap-tiap Ramadan aku membaca Al-Qur'an dan datang kepadaku makna-makna yang baru, yang indah, yang tinggi dari Al-Qur'an. Tiap-tiap tahun itu aku dapat makna yang baru yang aku tidak dapatkan di tahun sebelumnya. Dan begitu pada tahun sebelumnya ada makna yang baru yang tidak aku pahami di Ramadan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, inilah makna daripada firman Allah, innahu al-Qur'an karim. Itulah Al-Qur'an yang karim. Apa yang karim? Apa arti karim? Mulia. Iya, mulia. Tapi karim bisa diartikan dermawan. Al-Qur'an itu dermawan. Dermawan. Dermawan ngasih apa? Senantiasa memberikan makna baru yang tiada hentinya. Di antara pemahaman beliau di firman Allah SWT, ilahi yas'adul kalimat thayyibu, kepada Allah lah akan naik kata-kata yang indah. Wala amalus salihu yar, amal soleh Allah akan angkat. Beliau berkata, kalau seandainya amal itu makbul di sisi Allah, maka Allah akan angkat amal itu. Dan bukti diangkatnya amalmu sehingga engkau lupa akan amal itu. Nah, itu tanda berarti amalmu itu makbul. Tapi kalau seandainya engkau beramal, masih aja jadi ingat amal itu. Masih aja kita merasa berjasa. Nah, berarti itu amal belum diangkat oleh Allah Ta'ala. Buktinya dia masih ingat. Contohnya gini, ada orang nih, orang butuh, kita kasih baju, sekian bulan kemudian ente lihat tuh orang lagi pakai baju, nah itu baju aneh ngasih tuh, berarti apa itu? Masih diingat. Bahkan kalau dia nggak pakai baju nggak lewat tuh orang, ente ingat, ah ini film pernah nih kasih baju nih, aduh, berarti apa? Masih keinget tuh. Dan tiap-tiap amal yang masih dalam ingatanmu, tanda itu amal belum diangkat oleh Allah Ta'ala.
amal diangkat oleh Allah Ta'ala, kau akan lupa. Lupa itu bukti keikhlasan, bukan cuma itu tersebut. Ingat, pernah Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau diundang oleh seseorang yang dulu orang punya lah dia itu. Sayyidina Hasan Al-Basri datang bersama satu muridnya. Ketika beliau duduk di rumah orang itu dan mulailah disajikan jamuan oleh tuan rumah itu, dibentangkan sufro, apa sufro? Tapak meja kalau saya kira. Dibentangkan tapak meja oleh pembantunya, pembantu tuan rumah itu. Tuan rumah berkata, jangan tapak meja yang ini kan yang kita beli dari Mekah 3 tahun lalu, yang baru dong. Diganti sama pembantunya itu tapak meja yang kedua. Dia bilang, jangan yang ini juga, ini mah tapak meja yang tahun kemarin kita beli di Mekah, yang baru. Diganti tapak mejanya yang paling baru, nah ini nih yang kita baru beli kemarin tahun ini di Mekah. Ini kata tuan rumah. Sayyidina Hasan Al-Basri yang bertanya bisikin kepada muridnya, ya Allah, kasihan tuh orang, hilang pahala haji 3 tahun gara-gara tapak meja. Hilang pahala haji 3 tahun gara-gara tapak meja. Gitu, karena amal yang belum diterima oleh Allah Ta'ala dia masih ingat, apalagi mesti nyebut-nyebut. Kan Allah Ta'ala berfirman, kita hafal semua ayat, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hancurkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Teman merasa berjasa, emang itu berjasa? Kalau Allah enggak kasih anti taufik, kalau Allah tidak menitipkan hartanya kepadamu, itu bukan hartamu, harta Allah. Kalau bukan karena Allah yang menitipkan harta orang ini lewatmu, kau enggak akan bisa bersedekah. Jadi jasa yang sebenarnya adalah punya Allah. Kita enggak punya sama sekali jasa ya Allah. Murni semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kurang ajar seorang hamba bila mana dia merasa berjasa atas makhluk yang lain. Sangat kurang ajar. Ini datang tidak sadar. Itu dari Allah. Kekuatanmu itu dari Allah. Hartamu dari Allah. Allah memberimu taufik untuk beramal. Kemudian kalau menisbatkan amal itu kepadamu, siapa kau? Jangan kita sadari ikhwan. Semuanya adalah dari Allah. Sangat mulia dan sangat dermawan kepada kita, menitipkan hartanya si fulan di tanganku sehingga aku mendapat pahala. Allah memberikan aku taufik untuk bisa sholat. Kalau Allah tarik taufik itu, gak bisa aku sholat. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Allah Ta'ala masih menanamkan iman di hatiku ini. Bisa saja Allah mengambil imanmu. Bisa gak? Bisa. Tapi enggak, Allah gak lakukan itu. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Inilah perihal yang harus kita ingat selalu ikhwan. Nah begitu, itulah keikhlasan tadi. Dalam beberapa riwayat, ma min 'abdin akhlasa 'amala lillah 40 yawman illa infajarat yanamihu al-hikmah min qalbi. Tidaklah ada seorang hamba yang berusaha untuk ikhlas selama 40 hari saja, melainkan Allah Ta'ala akan bukakan hikmah dari hatinya, maka timbullah kata-kata bijak. Yang tadi kita dengar itu dari imam di salat subuh tadi, perihal tentang hikmahnya seorang yang Allah Ta'ala tuliskan namanya di Al-Quran dan Allah Ta'ala berikan surat khusus dengan namanya. Siapa namanya? Luqman. Luqman al-Hakim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata ila akhirah. Hikmah itu kata-katanya enak, walaupun sangat simpel tapi enak didengar, menjadi solusi. Itu hikmah namanya. Hikmah itu tidak akan datang melainkan hatimu mempunyai sifat keikhlasan. Dalam hadis yang lain, ini hadis yang luar biasa ya. Hadis ini kata ulamanya yang membuat para ulama salihin bergetar. Wah, di hadis itu baginda SAW menyebutkan 3 golongan. Benar-benar nih hadisnya ya Allah, serba.
Baginda Rasul menceritakan, awal man yus'alu yawmal qiyamah salasatu rajul, salasatu rajul atahu wa ilmu ila akhir. Ada tiga golongan. Orang pertama nanti di akhirat datang, dan dunia orang itu waktu di dunianya dia banyak sedekah, tapi pas di akhirat dia lihat hilang pahala sedekahnya, nggak ada satu peser pun. Mana? Karena sering banyak sedekah dulu di dunia. Dia tanya sama malaikat, malaikat mana amalannya, sedekahnya mana? Katanya nggak tahu. Coba langsung tanya sama Allah langsung. Maka majulah dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bertanya, ya Allah, bukankah aku dahulu di dunia banyak bersedekah di jalanmu, banyak menginfakkan harta demimu? Maka Allah menjawab, menanggapi perihal itu, Fulan, bukankah, nah, dijawab sama Allah dengan pertanyaan, bukankah dahulu engkau bersedekah di dunia demi engkau dikenal sebagai orang yang dermawan, biar orang tahu yang itu orang dermawan. Nunduk si hamba ini, mengapa ya Allah? Ya, kalau begitu sudah. Dan memang di dunia engkau akhirnya terkenal dengan kedermawanan, berarti target daripada amalmu engkau sudah ambil. Ini sedekah. Demi apa? Demi terkenal, demi dikenal bahwa engkau adalah orang dermawan. Dan memang kemudian engkau terkenal dengan kedermawanan, berarti pahala sedekahmu engkau sudah ambil. Kedengaranmu dengan sifat kedermawanan, makanya enggak ada lagi pahala sekarang, karena engkau sudah mendapatkan pahalanya di dunia adalah ketenaran dengan kedermawanan. Nyilang semua amal sedekah itu. Dan riwayat itu akhirnya itu orang dibawa dan masuk neraka. Orang yang kedua yang lebih bahaya lagi, ada seorang ulama, ada seorang yang mengorbankan hidupnya demi ilmu, dari belajar, dari kecil dia belajar syariat. Bayangin ya, ulama dari kecil dia belajar, menghafal, belajar, kemudian dia menghabiskan waktunya untuk menyebarluaskan agama Allah, berdakwah ke sana sini. Pas di akhirat dia lihat, mati. Kok enggak ada tuntutan sama sekali? Enggak ada pahala ngaji atau pahala ngajar, pahala ceramah, pahala dakwah, enggak ada, semua kosong. Dia tanya sama malaikat, mana pahala nih malaikat? Coba tanya langsung deh. Maju dia kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bukankah aku di dunia aku telah mengorbankan waktuku, mengorbankan diriku demi mengajarkan syariatmu, menyebarkan syariatmu? Maka Allah balik bertanya, wahai fulan, bukankah waktu di dunia engkau mengerjakan itu semua, belajar, mengajar, dakwah, kesana sini, bukankah engkau melakukan itu semua demi engkau dikenal dengan nama ustaz, kalau bahasa gitu, biar engkau dikenal dengan seorang pendakwah, biar engkau mendapatkan kehormatan yang didapatkan oleh para guru-guru? Dan memang engkau sudah mendapatkannya ketika engkau ada di dunia. Pasti di dunia emang terkenal dengan kalimat ustaz, dihormati, duduknya di tempat para ulama. Engkau belajar karena ini kan, dan emang engkau sudah dapatkan, ini sudah, itulah pahalamu, sudah habis akhirnya. Sekarang gak ada lagi pahala, dari mana? Karena engkau beramal itu demi target, dan kau sudah mendapatkan targetnya. Kau tidak belajar, mengajar, berdakwah demi ku, kau belajar dan mengajar dan berdakwah demi dikenal, mencari title ustaz, title dar, dan kau sudah mendapatkan, ya sudah, ambil dari pahala itu, sekarang gak ada lagi pahala. Itu yang kedua. Pak Umi Romihi dalam hadis Pak Umi Romihi diperintahkan para malaikat membawanya ke neraka, karena gak ada amal lagi dia, gak ada amal sama sekali. Yang ketiga ini lebih parah. Kalau orang pertama dia mengorbankan hartanya sedekah itu, orang yang kedua dia mengorbankan waktunya demi berdakwah, belajar atau mengajar. Orang yang ketiga parah, ikhwan, mengorbankan dirinya. Datang seorang yang mati syahid, mujahid, berjihad fi sabilillah, dan mati syahid dalam peperangan. Pas dia dihisab, dia tertulis mati biasa, bukan mati syahid. Mana? Protes sama malaikat. Malaikat, aneh mati syahid loh. Aneh
dibunuh dalam peperangan ini, terbunuh, anak itu syahid. Kok biasa di sini? Coba ditanya langsung sama Allah Ta'ala. Maju nih. Ya Allah, bukankah aku telah mengorbankan diriku sehingga aku terbunuh demimu? Maka Allah balik bertanya, bukankah engkau ketika berjihad agar dikenal dengan kalimat pejuang, agar bila mana engkau mati syahid akan dikenang di kemudian hari bahwasanya engkau adalah orang yang syahid? Bukankah engkau berjihad karena itu? Kata Allah Ta'ala, menggum Tuhan. Ya sudah, dan memang di dunia kau dikenal dengan fulan bin fulan, oh pejuang, fulan bin fulan mati syahid, kau sudah mendapatkan pahala itu di dunia. Target yang kau cari, kau sudah dapatkan di dunia. Engkau tidak berjihad karena aku kok. Kau berjihad demi ketenaranmu di dunia, dan kau sudah mendapatkannya. Sudah tidak ada lagi. Fa'umira bihi ila ma. Ini kata ulama, ini hadis rohmah. Ini koreksi hatimu ketika kau beramal karena Allah kan. Gitu ya kawan. Jangan sampai kita beramal demi manusia, demi ketenaran, yang itu sifatnya hanyalah fana, nah, sementara. Wah kan, memang kalau makanya di antara apa namanya obatnya riya itu pemikiran yang waras. Kalau maaf ya, kalau kata kasarnya orang yang enggak, yang riya itu orangnya masih enggak waras berarti. Iya benar, kalau kita pikir dengan akal yang sehat, ini ngapain juga ya sholat demi dilihat fulan. Emang kenapa kalau fulan lihat ani, dia bakal kira, bakal ini. Tapi buat apa? Ketika dia kira, kenapa dia kira? Dia bisa ngapain? Ngasih faedah, ngasih ini, ngasih itu. Semuanya sifat fana, sementara. Habis itu ngilang semua. Masa iya aku capek-capek demi mendapatkan pandangan yang indah darinya? Alangkah bodohnya aku ketika aku beramal demi mendapatkan pujian dari orang, demi ketenaran yang itu sifatnya hanyalah beberapa saat saja. Masa iya aku capek-capek karena itu? Loh. Yang kita capek karena akhirat, ya, akan dapat pahala yang abadi.